Iya, langsung kita geber. Bola pertama boleh ke seorang Nisa, angkatkan kembali Andi dan pas ke bawah serangan masih dapat kita di sana. Pukulan selamat datang Martinus saudara. Pindah poin 1-0. Kali ini sang setter Andi pantulkan bola saudara ke Andi. Siapa dikirim? Andi lepaskan melalui sang libero. Dapat kita lihat HSG membangun serangan. Namun sayang kita lihat di sana Rehan sang bomber dari HSG kali ini keluar dan menjadikan satu angka untuk kembali Poski. Melalui tangan Andi, lepaskan Andi, angkatkan kembali Andi terpecah. Balik kali ini dia. Kita lihat di sana rapat pertahanan dari Poski dan bola masih melalui tangan Desura Andi kembali lepaskan. Keluar kali ini Andi keluar dan pindah poin tentunya melalui center mereka Gema. Masih Gema pemain tinggi janggung, center potensial tentunya. Lepaskan kembali Intan Ansori, berbahaya di sana, masih mampu jinakkan kembali. Sayang, jelas sekali di kaki dari Gema melewati garis batas, terlihat dari wasit tentunya. Dan pindah poin kembali saudara, pindah poin masih mencari bentuk permainan. Melalui tangan Intan Ansori, lepaskan Intan, ada di sana kembali ke bawah. Masih mampu jinakkan Adi dan Faro. Masih mampu, luar biasa. Wow. Alvio, libero ya ternyata benar Alvio, luar biasa Alvio, liberonya dari HSG saudara. Dan kembali lepaskan, sudah membangun serangan kembali Adi, berbahaya Rahmat. Ini satu pemain saudara bertalenta sangat luar biasa, memiliki masa depan cerah tentunya. Siapa lagi kalau bukan Rahmat Budi Arta. Rahmat lepaskan tipis Alvio dan kemahnya kali ini Rehan mulai panas kali ini. Rehan jago keproknya dari HSG. Inilah Rehan yang sudah menjelma luar biasa. Rehan lepaskan Rahmat Adi dan gagal. Martinus membentur tempo Cina kali ini. Masih Rehan kuasai bola. Rehan HSG lepaskan Rahmat Andi Danyo. Kali ini berhasil kita lihat di sana pukulan dari Aditya saudara. Aditya dari Poski pindah poin kembali boleh dengan Martinus. Putar bola sebentar Martinus, lepaskan Martinus, angkatkan gemah, berbahaya gol. Luar biasa Rizal kali ini. Orangnya dari HSG saudara, depan bisa, belakang bisa, dan saudara Rizal. Kita lihat kembali melalui tangan Bima, putar bola sebentar kali ini Bima, lepaskan Bima dan Adi Kuipol. Farouk masih mampu jinakkan kembali dan Adinya, Adi terlalu cerdik. Penempatan bola ke serangan balik Rehan. Masih mampu selamatkan kemana, ada Rizal. Wow, balik lagi. Masih luar biasa, angkatkan Rizal di sana. Adi, Yo, Rahmat, Budiarta. Langsung tancap gas, saudara, kedua tim. Tidak mau main-main, kedua tim langsung tampil dengan irama cepat kali ini. Alvaro Morata angkatkan kemadanya. Luar biasa Bima, kita ada di sana. Kali ini bola dikuasai oleh Afif. Masih kali ini Afif kuasai bola. Afif lepaskan Afif, Rahmat Adida Martinus. Keluar Martinus, menjadikan kawin yang pertama. Tujuh sama awal set yang pertama. Masih dikuasai Afif kembali.
berdoa dalam hati kalian sudah Afif lepaskan. Afif Rahmat gagal saudara. Rahmat gagal. Berbalik unggul tentunya kali ini putra-putra HSG masih melalui tangan saudara Afif kembali. Berdoa dalam hati kali ini Afif dan lepaskan mendatar Rahmat. Cocok sudah intak serangan terjadi. Melenting ke udara Rea. Luar biasa HSG memberikan perlawanan nyata. Afif lepaskan Afif Rahmat Budi Arta Adi. Quick ball. Berhasil kali ini Imtad Ansor Siak. Imtad Ansor Siak. Dan kita lihat oleh tangan suara Adi kali ini kuasai bola sebentar. Putar-putar bola sebentar. Lepaskan sudah di sana. Libero Alvio serangan paling dalam. Masih ada Risa serangan paling. Oh belum mati. Yuk free ball Adi dan Rama. Jagat Dewa Batara. Ambil kali ini Rama Budiarta. Mengerikan saudara. Kita lihat kembali. Masih ada keluar. Angka gratis untuk putra HSG. Seperti yang saya bilang, rugi Anda tidak hadir malam hari ini. Bintang-bintang masa depan melalui tangan Rizal. Lepaskan Rizal. Angkatkan Adi Kuipo. Kematangan yang berbicara. Kematangan yang berbicara. Intan Anzori Sihab. Center handalnya Popski Andi. Lepaskan di suara Andi Kemawo. Wah. Hanya dengan tangan satu Gemah langsung ditelan golin kali ini luar biasa. Gemah lepaskan keras Gemah. Ada Adi melempar. Rama. Wes dipastikan hujan boom malam hari ini. Dipastikan hujan boom. Kita lihat mengatakan Intan Ansori kuasai bola. War Intan lepaskan. Intan ada di sana kebatas. War. Oh berhasil kali ini pukulan keras Rehan saudara. Satu berbalas satu. Awal set yang pertama bola dikuasai Golip. Masih golipnya dari HSG. Golip lepaskan. Ketengahkan Andi. Rahmat Budi Arta. Mampus rahmatkan Gemah. Berbahaya di sana. Rapat kali kembali HSG. Dan nyok. Melantik kali ini Rizal. Luar biasa. Mengerikan saudara. Penampilan dari kedua tim. Tapi Ciamik golip. Masih golip. Termelek-melek kali di golip. Termelek-melek ke susu golip. Dan pindah poin melalui tangan Rahmat Budi Arta. Lepaskan keras. Masih ada Gemah di sana dan nyaa. Balik kali ini. Balik pukulan dari Bima saudara. Membentur ketatnya, kokohnya benteng dari Polski. Rahmat Budi Arta lagi dan Alvio angkatkan kembali Bima. Cocor saja ke udara Alvaro. Ada di sana Martin Agusur Adi tadi. Tipuan kembali dan belum mati Aditya. Ada Bima Andi. Cerdik. Semakin matang ini anak. Semakin luar biasa ini anak. Rahmat Budi Arta. Wala. Nekat kali ini. 220 km per jam. Kalau tidak percaya, ukurlah sendiri. Kita lihat di sana kali ini. Kembali HSG Medan Gemah. Ada Adi. Buar. Kita lihat Adi dia. Luar biasa terpancing kali ini Aditya. Pukulan-pukulan keras keluar melalui tangan Martinus.
Masih Martinus. Lepaskan Martinus Alvio. Ada cuma quick ball maksudnya. Oh, dengan kaki luar biasa berbahaya. Melebar dan kali ini Bima. Namun satu pemain dari Polski dinyatakan pelanggaran. Kawit yang ketiga 15 sama. 15 sama Bima. Masih Bima SG. Lepaskan tajam Bima Rahman. Ada Aditya. Penempatan bola Aditya. Free ball kembali Alvio. Ada Setter yang terpancing kali ini. Setter Gema terpancing saudara. Saya bolanya slogan keluar. Melalui tangan Alvaro. Masih kali ini Alvaro. Kuasai bola Alvaro. Alvio. Angkatkan Rehat. Ada Rizal. Pintar matang kali ini Rizal. Penempatan jitu dan akurat. Tidak perlu keras Rizal. Begini saja sudah sah. Kita lihat Afif. Pantulkan bola senyidang kali ini. Afif lepaskan tipis mendatang Afif. Ada Adidas. Wow, Martinus. Lolos dari kawalan kali ini. Cerdiknya setter Andi saudara. Dan kita lihat kembali Polski melalui tangan Aditya. Putar-putar bola sebentar kali, siapa yang akan dipilih Aditya. Lepaskan. Gandul. Pindah poin melalui tangan Rizal tentunya kali ini. Kuasai bola Rizal. Nyoh Rizal. Ada Aditya. Wah. Bolanya bisa bejo Rahmat. Lepaskan kembali Adi. Angkatkan kembali sana. Nyawa. Masih Mapucin akan kembali. Dan Rahmat Budi Arta. Masih AS ketipuan. Serangan balik kembali Adi. Dan nyawa. Balik kali ini Rahmat balik. Sudah dibaca pergerakan dari Rahmat saudara. Wow, wow, wow. TOP BGT saudara. Kita lihat peletakan Gema. Kuasai bola Gema. Gandul. Pindah poin. Pindah poin untuk putra-putra Popski kali ini melalui tangan Intak Ansori Sihab. Masih Intak. War-war Intak. Lepaskan Intak. Gema. Berhasil kali ini quick sprint yang berhasil. Gemar kerjasama dengan Golif kali ini dan bola diambil Golif. Kawin yang kelima 19 sama Golif. Masih kesana Golif. Lepaskan tipis mendatar Golif. Adi dan wush kali ini Martinus berhasil. Satu berbalas satu RBA Rahmat Budi Arta. Konsentrasi dah. Lepaskan Rahmat. Ada Alvio Gema. Variasi tumpuk di sana berhasil kali ini. Variasi tumpuk Gema dengan Rehan. Bomber mautnya dari HSG. Kawin yang kesekian kalinya 20 sama Rehan. Masih kesuruh Rehan. Lepaskan Andi. Ada di sana Martinus. Ataupun nomor punggung 3 Aditya masuk kami. Swing yang sempurna dari Aditya. Swing sempurna. Dan pindah poin kali ini. Bola dihadapi Martinus. Masih Martinus. Uang melepaskan Martinus. Alvio ada kemah. Angkat bola tinggi. Rizal. Keluar. Pukulan tegak lurus dari Rizal keluar. 2-2-20 dan time out. Diminta sang official HSG awal set pertama. Konsentrasi tingkat dewa kali ini Martinus. Lepaskan Martinus. Akan tengahkan kemana. Wow. Kembali Rehat.
Rehan Sotai. Kita dah pindah poin kali ini. HSG melalui tangan Bima. Masih Bima kuasai bola. Bima lepas tajam. Bima angkatkan Andidan. Kita lihat di sana Aditya berhasil. 23-21. Angka-angka psikologis sekali ini melalui tangan Alvaro. Masih kali ini Alvaro lepaskan keluar quickernya dari Mowski. Faro keluar. 2-2-2-3 saudara. 2-2-2-3 Afif. Masih kali ini Afif konsentrasi benar-benar. Afif lepaskan. Ada Rahmat, ada Adidan. Lagi-lagi Aditya selamatkan kemah. Rehat lagi. Bola liar dan duel di udara. Bagikan Hulung dan Spiderman. Dimenangkan golnya dari HSG. Kawin yang kesekian kalinya. 2-3 sama. 2-3 sama. Afif. Masih kali di Afif. Rahmadan. Aditya. Pukulan swing kembali kali ini. Set point. Dan cerdik kali ini. Coach Wisnu di angka-angka krusial time out. Yang sangat menentukan masih melalui tangan Aditya. Putar-putar bola kali ini Aditya dan ada Rizal Gemah. Kembali Rizal. Wow, keluar. Set pertama dimenangkan Pomski saudara. Luar biasa. Pertarungan mahal seru di kesempatan malam hari ini. Lebih seru, lebih menarik, lebih menghebohkan bersama rekan reporter kesayangan Anda, Bung Joko Abdul Sembumi, set kedua. Ke belakang pada Ali Brofi. Oh, umpannya menangkan Rehan. Luar biasa. Seperti saya sampaikan di awal ini, monster dari tim bola voli HSG. Rehan berkali-kali mampu menyulitkan pertahanan tim bola voli dari Forky. Dan kali setter tim Gemah yang akan melakukan servis. Jam 9 menang. Keras jatanya. Bola ke depan Rahmat. Umpannya di mana? Gol! Ditutup saja oleh golep saudara penonton. 2-0. Ya, kembali kita lihat golep di sana kemenangan Jansen. Sayang terlalu cendih bola tadi saudara, sehingga angka untuk tim bola voli dari Horki lewat pemain
nomor punggung 6 di sana, Intan Ansori. Siap saudara, yang akan melakukan servis. Jangan dilakukan saya sama juga saudara. Jangan dari Intan saudara. Di mana di gelaran Piala Lurah kedua, Intan ini membawa tim Mavok menjadi juara ketiga tentunya saudara, ataupun kedua kalinya saudara. Ya, sudah dorong lagi depan. Coba ini. Wah, kita lihat pergerakan yang tidak bisa dibaca tadi. Leluasa Martinus Hermawan, pemain asal Panggang Gunung Kidul. Dan kita saksikan di sana. Rama Budianta akan melakukan servis bola saudara. Jamsa lepas. Wah, luar biasa. Terima Pio. Angkat coba ke belakang. Rehan. Pelajajah berbahaya lagi kali ini. Obat ke belakang Ramadhan. Oh, masuk. Luar biasa kali ini. Membabi buta Rahmat Budianta dengan pukulan-pukulan kerasnya saudara. Kita saksikan pemain asal Nusa Sleman ini jam sebelum dilakukan keras. Oh, kali ini keluar lapangan saudara dan menambah angka 3 sama. Kali ini Rehan dilakukan servis top kira dari tim bola voli HSG. Jam sebelum dilakukan pelancar jahat Rahmat kembali diopan pendek baru dan berhasil. Kaifani Alvaro sama pemain saudara, dan tentunya 4 sama lewat pemain Martinus Hermawan. Di sana akan melakukan servis bola jam 9, angkat bola tinggi-tinggi keras datangnya. Oh, melebar pengambilan bola dari Fili Boro dari tim bola voli HSG. 5-4 kembali Martinus Hermawan saudara yang akan melakukan servis bola. Di sana konsentrasi dia jam 9 lakukan. Keras lagi, dua kali beruntun menjadi sasaran tembak saudara oleh Martin Kesemawan. Bagaimana Atavio libero dari tim bola voli HSG ini saudara. Kembali ketiga kali akan melakukan servis jam kembali dilakukan saudara. Martinus, oh masuk, luar biasa. 3 kali bola es dari Martinus saudara, dan 7-4 kembali Martinus Hermawan masuk tanpa diminta kubu dari tim bola voli HSG. Martinus juga tercatat bersama Empang ini mengantarkan tim. Pantul-pantul kedua, jam sepia lakukan angkat bola. Lata-lata bola bermain. Rehan dari belakang berbahaya. Oh, kita lihat gagal Martinus saudara mengcover bola, dan kali ini kita saksikan Bima yang akan melakukan servis bola saudara. Pemain bernomor punggung 3 dari HSG. Tertinggal 2 angka lepas sudah. Terima oleh ini berulang umpan ke belakang. Wah, terbaca tadi oleh Rizal bagaimana pergerakan dari Aditya. 6-7 kembali Bima akan melakukan servis bola. Bima sudah lepaskan servis, terima saudara Rayana mencoba ini ramah pada Aditya. Oh, berhasil kali ini, gagal diblokir oleh Afif saudara. Bagaimana pukulan dari pemain Aditya, dan kali ini Faro yang akan melakukan servis bola saudara. Konsentrasi dia Faro, sudah lepaskan servis ke belakang. Terima oleh Rehan, obat ke belakang. Kita lihat apa yang melewati dari garis belakang. Bagaimana amalan dari pemain Bima yang sebenarnya bola sudah mulus masuk tadi saudara. 9-6 kembali Faro lepaskan servis, jatuh ke belakang, dorong lagi oleh Rehan. Percobaan di kemaja bola Rizal. Oh, masuk. Baik sekali saudara, pukulan dari Rizal menambah angka 7-9 lewat main Afif saudara yang akan melakukan servis. Dibuat dari tim bola voli HSG ini, kita latihkan konsentrasi dari sebelah kiri dia. Siapa yang akan dituju? Patul-patulkan bola sudah melakukan servis. Banyak saja, terima oleh Rahmat. Coba, cantik kali ini, saya terhati saudara. Dan tentunya angka untuk tim bola voli dari Porky, dan kali ini akan melakukan servis adalah Aditya. Dan dia lepas. Oh, kesalahan. Bagaimana posisi pemain dari tim bola voli
Porky saudara, dan tentunya angka bola lama 10 jam sekali itu jauh keras. Menghindar Martinus harus bisa cepat menghindar, kita lihat tadi karena bila terlambat saja harus mengenai bola dari Martinus. Kali ini Andi lepas servis, angkat yang lebar cuma ke belakang. Lima, kalau saja berbahaya kali ini lepas bola belakang. Andi dan masuk saudara. Masuk inilah saudara, kehebatan Andi, center berarti bola voli. Porky mampu membagi bola, menghindar dari blok yang ada saudara. Dan 12-8, Andi lepas servis, terima layar rehat. Open pendek, sayang galip, gagal dan 13-8 semakin jauh meninggalkan angka saudara. Kembali kita lihat di sana, mana dia akan lakukan servis, lepas sudah terima oleh Rio, coba ke pantunnya, oh dia balik blocking, angkat lagi ke arah, ragu-ragu selama kali lima, dinyatakan volleyball atau 4 kali, iya, dan 14-8 saudara, 14-8, kembali kita lihat di sana, Herman Andi, lepas sudah dia, terima oleh Rehan, coba lompat ke belakang, ternyata Rizal masuk kami saudara, melakukan serangan 3 meter dan berhasil lewat center team lemah di sana saudara. Dia akan melakukan servis bola, kita nantikan konsentrasi dia gemak jam set dilakukan. Oh lepas kami, selamatkan lagi Omar Belaman Martinus. Wow, kita lihat saudara dalam posisi Amor Martinus mampu mengucapkan pukulan keras saudara. Dan tentunya angka bertambah 15-9 saudara. 15-9, kembali kita saksikan Intan Ansori akan melakukan jump set. Lepas keras, terima oleh Rehan. Coba umpan Rehan. Wow, tajam kali ini saudara. Cross spike dari Rehan. Iya, 15 sebelum ulang 15 tertinggal 5 angka lewat main galip di sana kelangan servis melambung ke belakang, terima cerah oleh Una, coba panjang berapa Martinus, oh dapat di blok yang kali ini dan 11-15 saudara, 11-15. Kembali kita saksikan di sana pemain galip ataupun iya nomor 27 galip akan melakukan servis bola dari sektor sebelah kiri, dia akan melakukan servis bangat sudah bola melambung ke belakang, terima cerah oleh Aditya. Rudianto lagi-lagi, ini juga monster dari Porky saudara, pukulannya begitu keras, tajam saudara, namun kalau panjang juga melayang kembali saudara. Ya, kita lihat, jumpset, wow, mengenai tangan dari Rehan, jelas tertinggal, dan akhirnya 17-11 kembali, Rahmat Rudianto, alam-alam servis bola, angkat sudah, wow, hati-hati. Harus mempunyai double cover pemain depan. Memang ketika gagal ini bola akan membentur kerasnya. Dan Rehan lepas. Oh kembali ada kesalahan posisi saudara pemain belakang dari ASG saudara. Dan tentunya 18-12 Martinus Hermawan akan melakukan servis bola. Jam 9 Martinus gagal juga. Dan angka bertambah 13-18 lewat pemain Bima di sana yang melakukan servis bola saudara. Konsentrasi Bima, lepaskan pendek saja, terima Faru, coba umpan pendek saja Aditya, angkat lagi cuma ke belakang. Oh luar biasa, umpan satu yang berhasil diperlihatkan oleh Bima, disambar langsung oleh Rehan. 14-18 saudara, ini lewat pemain Bima saudara akan melakukan servis lepas sudah, sayang keluar lapangan pertandingan saudara. Oh kita lihat persiapan center team Gema ditarik keluar dimasukkan, oh ternyata yang ditarik adalah pemain Bima saudara. Yoga, apa yang akan terjadi saudara, ada dua center di sana saudara. Iya kita lihat Gema beralih posisi kali ini, lepas sayang Faro dan angka bertambah saudara. Ini ya strategi jarak, namun ini sudah sangat dipahami oleh Coach Wisnu saudara dengan kemampuan materi pemain yang ada tentunya. 15-19 lepas sudah, terima oleh Rahmat, umpan jalan ini Aditya keras, oh mudah gagal mengambil
ambil bola dan 20-15 saudara. 20-15. Kita lihat di sana akan servis bola dalam. Aditya putar-putar bola secara dia. Siapa yang akan dituju? Jam 9 angkat bola. Keras datanya. Tangkap bola Permaya akan lagi gini. Ita kawangan. Tadi dah dapat dikabur. Rehan bermain. Rizal Seratimu angkat ke tengah. Andi coba. Inilah kekuatan Cawuk. Intan Ansori siap. Kas banget, bloknya cukup rapat. Pukulannya begitu tajam, saudara. Intan ini, saudara, sekali lagi pernah membawa harum nama Indonesia di ajang kejuaraan bola voli pantai dunia U21. Ya, kita saksikan. Lepas keras, namun keluar lapangan pertandingan, saudara. Dan tentunya 16-21. Kita lihat Rizal di sana akan melakukan servis bola. Konsentrasi, dia siapa yang akan dituju. Jam-jam dilakukan keras. Oh! Dan 17-21 saudara. Dan kita lihat kembali Rizal akan melakukan servis bola. Jam 9 keras lagi. Namun sayang keluar lagi. Dan kedua tim memang banyak yang melakukan servis keluar, servis meranjak. Dan ini sangat disayangkan saudara penonton. Dan kali ini ambil lepas servis. Oh, angkat ke tengah Bima. Ayo kita bermain cuma. Oh, dapat di blocking dan 23-17 saudara, 23-17. Andi akan lakukan servis bola, sudah lepaskan servis. Oh, kali ini juga merancu saudara, dan angka bertambah kembali. Juga ditarik keluar, dimasukkan Bima saudara. Dan kita lihat di sana, Bima akan lakukan servis, dan ini kembali dari dalam posisinya Bima sebagai seorang center saudara. Oh, baik sekali servis dari Bima. 19-23 hanya terbang 4 angkakan ini lewat main. Bima akan lakukan servis bola di sana. Konsentrasi dia, sudah lepaskan servis. Terima oleh Rahmat, coba kita cepat. Ada body blocking tadi saudara oleh Rehan dan 20-23 saudara. 20-23, kita lihat saya mencoba mengejar ketertinggalan ini pemain-pemain dari HSG saudara. Kemalangan terima senale Aditya umpan ke belakang. Wah, berbahaya sekali saudara. Pukulan yang begitu keras dan begitu berjos tadi saudara. Dan kita lihat di sana 24 set point. Intak. Oh, jauh. Jauh saudara penonton. Maka tadi sudah juga bekerja di Bintora Sleman saudara tentunya. Intak Ansori siap. Dan kali ini lepaskan servis adalah Lancar. Berbahaya, kita lihat siapa yang ketiga di dalam main. Martinus dan masuk akhirnya game. Saudara menonton kembali set kedua. Unggul saudara Tiforki 25-21. Dan ini memang melihat dari kekuatan pengalaman juga. Namun yang jelas saudara penonton,
kita coba set ketiga saudara Losus lompat ke saudara Rehan dan Gema ataupun dia benar saudara Gema saudara setter yang sudah pindah profesi kali ini dan kita lihat kembali dapat kita saudara Andi setter handalnya Poske Andi lepaskan saudara Andi Rehan angkatkan Gema kembali dan masih mampu cinakan berbahaya counter dan kita lihat Aditya saudara juga tampil istimewa malam hari ini Aditya satu angka Poski kali ini melalui tangan Andi inilah setter yang sangat luar biasa penampilannya malam hari ini masih Andi dengan tenangnya kuasai si kulit bundar ganda saudara Andi siapakah yang akan dipilih ganda saudara Andi lepaskan sudah Andi ketengahkan kepada ada di sana kembali kali ini Rizal pada patah bola yang sangat jitu oleh saudara Rizal pindah pada ASG bola dari saudara Gema siapakah yang akan dipilih kembali dari saudara Gema konsentrasi Gema lepaskan floating lakukan Gema ketenangan saudara Andi ya. Kita lihat saudara Martinus selamatkan kembali serangan balik Poski nyah kali ini Intak Ansori dengan gaya melengosnya kali ini Intak Ansori siap pindah poin Poski 3-1 masih Intak Ansori Larisa risik yang kurang sempurna reserver yang kurang sempurna jadikan 4-1 masih Intak Ansori kembali Intak lepaskan tipis mendatang berbahaya masih mampu selamatkan Andi duh kita lihat Rahmat dinyatakan ganda Rahmat dan tentunya pindah poin untuk putra-putra HSG kali ini melalui tangan Golib masih Golib kuasai bola sepertinya Golib lepaskan Golib ketengahkan Andi dan Martinus saking kerasnya hantaman Martinus bola muncrat keluar kita lihat kedatangan Rahmat Budi Arta saudara dengan jumping servernya berbahaya Rahmat sekali ini Rahmat Budi Arta penampilan yang sangat luar biasa Rahmat Budi Arta kembali jos lonjor keluar kali ini Rahmat pindah poin melalui tangan Rehan ini juga Al-Gujo yang cukup berbahaya Rehan lepaskan Rehan nyah masih mau selamatkan Andi di sana dan Marto Martinus kali ini hampir-hampir saja Omah Tawon ngubal kali ini kita lihat beletakan Martinus lepaskan Martinus angkatkan surat Gema waduh sayang Gema terlalu cendih Gema dan satu angka kembali Poski 8-3 masih ada Martinus war Martinus selamatkan kembali sang libero di sedang penyelamatan lakukan serangan balik Poski dua kita lihat bersama Aditya benar-benar tampil beringas dan kita lihat tap out diminta sang official HSG awal set yang ketiga saudara seperti yang dikatakan Bung Joko tentunya siapapun pemenang kali ini tinggal menunggu saja nanti HRM SKVC atau Fajar Merah yang menang dipastikan sudah ditunggu Poski jadi cukup menarik jangan tinggalkan channel Anda pancang dan pantau terus perkembangan Piala Lurah Gagaranjo babak demi babak tentunya masih kita kembali ke orang arena bola dikuasai sepenuhnya oleh tangan Martinus ambil ancang-ancang Martinus point after tap out kali ini point after tap out untuk putra HSG kita lihat di sana kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh Zulfan lepaskan Zulfan melalui sang libero Una tadi dan kita lihat kali ini pukulan menyilang Aditya berhasil Aditya tak mampu diselamatkan Alvio saudara
Alvaro Morata kali ini harus bersama Alvaro lepaskan ke tengah sudah gemat dan pukulan sempurna Rizal menyentuhkan bola ke jari jemari lawan dan satu angka kembali untuk putra-putra HSG melalui tangan di suara Afif. Ambil ancang-ancang jauh ke belakang kali suara Afif, konsentrasi Afif, lepaskan Afif Rahman Andi dan Martino. Lihatlah lentingan dari Martino saudara, mungkin di sepatunya ada per kali ini. Dan kita lihat kembali masih Afif, kita tunggu Afif, konsentrasi Afif. Es pula es kali ini semakin mendekat kali ini ASG 7 melawan 10 set yang ketiga. Afif saudara, masih kali saudara Afif dengan tenangnya kuasai bola. Afif lepaskan Rahmat Adi dan quick street di sana Intak Ansori. Quick street di Intak Ansori berhasil dan kali ini bola di tangan Aditya. Putar-putar bola Aditya dan lepaskan. Ada di sana Gemah. Wow, rapat Gemah kembali. Quick ball. Selamatkan Unas. Wala. Rahmat Budi Arta saudara tanpa awalan. Kita lihat lingkaran tangan dari Rahmat Budi Arta saudara. 12 melawan 7 melalui tangan Aditya. Lepaskan. Waduh, bola terbang sampai ke Bukit Kelangon kali ini dan tentunya pindah poin melalui tangan Rizal. Masih Rizal, lepaskan ada Adi, variasi di sana Intak Ansori berhasil. Intak Ansori siap. Satu berbalas satu kali ini melalui tangan Andi, setter handalnya Poski. Andil Alfio Gemah cocor di sana Intak dan Rahmat Budi Arta. Tidak selamanya harus keras Rahmat, begini saja sudah sah Rahmat. Andi, masih Andi Alfio Gemah, ada Rehan. Cerdik kali ini Rehan membuang si kulit bundar dari suara Rehan, menyentuh jari jemari para pemain Boski dan tentunya pindah poin HSG. Gemah kembali, sang setternya dari HSG masih Gemah. Tuh penyakitnya datang, penyakitnya kambuh kali ini Gemah. Ah, langsung direspon kali ini Gemah, ditarik keluar masuk setter mereka juga. Kita kembali ke arena, bola dikuasai sepenuhnya melalui tangan Intak Ansori. Iya, melalui tangan Intak Ansori, lepaskan Intak ke tengahkan kali ini sudah hebat. Penempatan bola masih memuncinakan Alvaro dan Rahmat Budi Arta. Wow. Kok Menco, kamu kasih minum apa Rahmat Budi Arta? Benar-benar menggila malam hari ini. Intak Ansori, kuasai bola Intak Ansori. Gandul. Pindah poin untuk putra HSG melalui tangan Golif kali ini. Masih Golif, kuasai bola sepenuhnya Golif dan lepaskan Aditya. Adi Rahmat Budi Arta mulai bermain taktis kali di Rahmat Budi Arta, semakin dewasa penampilannya, semakin matang Rahmat Budi Arta. Dan Rahmat lepaskan di sana, masih mampu selamatkan Yulvan. Keluar Mas Yoga, keluar. 17-10 bola di tangan Rahmat Budi Arta, keluar kali Rahmat. Angka gratis untuk putra HSG melalui tangan Rehan. Pemain jangkungnya dari HSG Rehan lepaskan Unada, variasi tumpuk kali berhasil Martinus. Kecerdikan dari Andi saudara, setter yang sangat luar biasa, mampu membagi bola dengan sempurna kali ini. Dan inilah dia Martinus, masih Martinus, war.
bentuk melebar di Rizal. Kita lihat di sana, meletakkan Julfan, lepaskan Julfan Adidas Alvaro. Lebih julid kali ini. 2-1-12 Alvaro lepaskan Alvaro juga dan nyong kali ini penempatan bola Rizal. Wow, benar-benar penampilan yang atraktif dari kedua tim saudara. Kita lihat Afif, masih Afif Rahmat Adi itu terlalu pendek, namun masih ada Aditya mampu mengejar bola dengan sempurna. Aditya 2-2-13 Aditya putar-putar bola sebentar kali di Aditya, war. Lepaskan sudah Anang Sule-Sule Yoga, penyelamatan dilakukan Julfan, serangan balik Adi kembali dan Aditya cross back tajam Aditya 2-3-13 masih Aditya kembali keluar. Angka gratis untuk Keputra HSG. Oh, pergantian pemain saudara, masuk Abid kali ini, juga ditarik keluar. Oh, tidak jadi ternyata juga kembali masuk. Ya, kita lihat di sana Rizal saudara, masih Rizal kuasai bola sepenuhnya. Oh, mendapatkan kartu kuning. Oh, baru malam hari ini saudara, Dorpres keluar dari satu wasit tentunya. Lepaskan kembali Adi dan woi, Wow, rangka gunung, segoro geni jadi satu melalui tangan Rahmat. Set point melalui tangan Adi keluar. 15-24 juga. Oh, kali ini masuk lagi Abid. Ternyata Julfan ditarik keluar. Abid masuk. Kita lihat di sana nomor punggung 11 Yoga. Masih Yoga, lepaskan Yoga dan Una ke tengahkan Adi. Nya! Martino. Luar biasa posisi saudara, membungkus angka sempurna 3-0 di kesempatan malam hari ini. Selamat untuk tim Putra Poski lolos ke putaran berikutnya, dan terima kasih untuk putra-putra HSG yang sudah memberikan perlawanan yang begitu luar biasa. Dan dengan berakhirnya pertandingan di kesempatan malam hari ini,